give thanks because he's given Jesus Christ, his son. Say give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us and us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. Satu kali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because he's given Jesus Christ, his Son. And now let I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let a poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Oh, and I let a weak say, I am strong. Let a poor say, I am someone the Lord has done for us. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Sambil angkat kedua tangan kita bersama. And now let the weak say, I am strong. Let the good say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Let the weak
because of what the Lord has done for us. Satu kali lagi katakan. And now let the weak say, I am strong. Ini iman kami Tuhan. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give you thanks, oh, Jesus. Give thanks. Mari mulai bersyukur pagi hari ini kepada Tuhan. Nyatakan terima kasih bagi Tuhan. In nama Shana. Inilah hati kami kepadamu Tuhan. Kami tetap bersyukur apapun setiap kondisi, apapun setiap kehidupan kami saat ini. Hati kami tetap bersyukur kepadamu. Dan iman kami tetap ada bagi Engkau Tuhan. Kami yang lemah, pagi hari ini kami berkata kami dikuatkan oleh Engkau. Kami yang berkekurangan, pagi hari ini kami berkata, Engkau pasti memberkati setiap kami. Kami yang sakit, pagi hari ini kami percaya Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak Engkau yang percaya, angkatlah kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita masyarakatmu, yeah. Kau melihat setiap hati kami pagi hari itu. Kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus.
kita bersama-sama pagi hari ini, Bapak-Ibu Saudaraku. Tuhan memberikan kita kekuatan, sukacita yang baru. Dengan kekuatanku, ku sembahkan Tuhan dalam kekudusanmu. Ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadiratmu. Semua tangan diangkat dan katakan bersama, sebab Engkau yang kudus, Hanallah.
darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Dia yang layak, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Engkau yang layak terima puji. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Ku angkat tangan, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak untuk menerima segala pujian, menerima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Terima kasih.
sekarang dan selamanya. Dialah juru selamat kita, dan hanya Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Berapa banyak kau sepakat dengan saya pagi hari ini? Tidak ada nama lain yang kita tinggikan dan kita muliakan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba. Kami bawa hati kami untuk menyembah Tuhan pagi ini. Darah-Mu di atas Kalvari. Tinggi-tinggi angkat kedua tanganmu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, katakan. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, oh, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sembah, Kau ku sembah, juru selamatku, Allah yang hidup, Kau Bapaku. Kau ku sembah, angkat suaramu Bapak Ibu. Syakara lawara lawara lawara, suara lawas syakara lawara lawara. Dari tempat saudara berdiri, angkat hati dan suaramu bagi Tuhanmu. Dialah penebus hidup kita, darahnya, pengorbanannya dianugerahkan untuk engkau dan saya, tidak ternilai oleh apapun. Terima kasih ya Tuhan. Kurabas syakara lawara lawara. Pujian kami bagimu, sembah kami hanya untukmu. Untuk selamanya. Pujian kami bagimu, sembah kami untukmu. Ya Tuhan, tiada yang lain, tiada nama lain yang layak untuk disembah. Bagimu hanya satu tujuan kami pagi ini. Kami mau senangkan hatimu ya Tuhan. Berapa kali lama kita tengadahkan wajahmu Bapak Ibu, jangan engkau tertunduk, sebab Raja dan Tuhan kita Dia hadir, dan Dia menerima semua pujian yang kita naikkan kepada Dia. Ora bakara, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi pagi hari ini, muliakan Tuhan,
Allah dia seumur hidup kita. Ini pernyataan kami bagimu ya Tuhan. Mari ambil waktu untuk menyembah Tuhan dengan sungguh pagi hari ini. Oh, kau ditinggikan, kau dimuliakan ya Tuhan. Atas hidup kami, atas gereja kami. Hanya nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Jamahlah umatmu pagi hari ini. Lawatlah gerejamu pagi hari ini. Biar setiap kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami orang-orang yang sudah Engkau tebus ya Tuhan, dan kami adalah milik kepunyaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja atas hidup kami. Hari ini, esok dan sampai selama-lamanya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Angkat tanganmu, katakan tiada kata, tiada kata layak tuku berikan, tiada kata, tiada kata tuk mampu. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi dan katakan, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya.
Bapa di dalam surga, kami telah berkumpul pagi menjelang siang di tempat ini. Saatnya kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Bapa, pakailah pelayan-Mu untuk menyampaikan apa yang Bapa kehendaki untuk dikatakan. Kami mohon Bapa, curahkan kabut kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Ya Bapa, pimpin hamba-Mu ini agar setiap perkataannya sungguh-sungguh tertuang dari hati Tuhan sendiri. Kebenaran yang mengalir dari tahta-Mu yang suci. Berbicaralah ya Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, agama yang paling banyak berbicara mengenai anugerah, keyakinan yang paling banyak berbicara mengenai kasih karunia, itu agama Kristen. Hal kasih karunia atau anugerah, itu hal yang paling menonjol atau ditonjolkan. Kasih karunia artinya, saudara, pemberian yang cuma-cuma. Pemberian yang diberikan tanpa menuntut barter dari si penerima. Anugerah atau kasih karunia juga berarti pemberian tanpa melihat kelayakan atau kepantasan si penerima anugerah. Anugerah juga berarti pemberian yang diberikan kepada pihak yang lebih rendah derajatnya dari pihak yang lebih tinggi derajat. Dalam hal ini Tuhan memberi sesuatu. Dan yang paling penting saudaraku, anugerah adalah pemberian untuk memenuhi suatu kebutuhan yang paling penting. Tidak bisa dikatakan anugerah jika sesuatu yang diberikan itu bukan sesuatu yang bernilai. Dikatakan anugerah jika pemberian itu adalah sesuatu yang penting, yang bernilai, yang menjawab tuntas suatu kebutuhan. Jika kita bicara mengenai anugerah atau kasih karunia, apa sebenarnya yang muncul di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa yang muncul di dalam benak kita, saudara? Kalau di kalangan orang-orang Kristen, bicara mengenai kasih karunia atau anugerah, asosiasi dan asumsinya langsung tertuju kepada keselamatan. Bahwa kita terhindar dari neraka, diperkenankan masuk surga. Dosa-dosa kita diampuni. Dan yang berikut, sebagai tambahan, bicara mengenai anugerah dan kasih karunia, asosiasi, asumsi kita tertuju kepada pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, jaminan dari Tuhan yang tiada batas. Sebenarnya tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita tidak memahami kebenaran
secara utuh. Kalau kita tidak memahami kebenaran Alkitab secara lengkap, itu bisa meleset, saudara. Anugerah kasih karunia diberikan kepada kita, itu memiliki fokus. Dan fokus itu tidak dimiliki oleh sumber manapun. Di dalam anugerah, Tuhan memberikan kepada kita potensi, fasilitas untuk menjadi manusia yang agung. Potensi, fasilitas untuk menjadi manusia yang sempurna. Ini mestinya yang menjadi orientasi kita. Justru ketika Tuhan memberikan kita anugerah atau kasih karunia, hidup kita akan disita untuk fokus, untuk berorientasi kepada maksud tujuan kasih karunia anugerah itu diberikan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 6, saudara, mengenai kisah Nuh, manusia begitu bejat, manusia rusak, dan Alkitab mencatat hal itu memilukan hati Allah. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Dari sekian banyak manusia yang rusak, yang memilukan hati Tuhan, bahkan secara ekstrim dikatakan Allah menyesal karena menjadikan manusia. Kalau dipersoalkan, masa Allah bisa menyesal kalau Allah Maha Tahu? Sebenarnya kata menyesal merupakan penekanan dari perasaan Tuhan yang terluka. Kalau dalam teologi itu disebut bentuk antropomorfisme. Jadi Allah digambarkan seperti manusia agar pembaca Alkitab bisa merasakan pedihnya hati Tuhan tersebut. Hal itu memilukan hati Allah. Allah menyesal mengapa ia menciptakan manusia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Justru ketika Nuh mendapat kasih karunia, hidup Nuh direnggut oleh kasih karunia itu. Sebab Nuh harus membuat bahtera panjang, lebar, tinggi, dan isinya yang berpetak-petak harus persis seperti pola atau pattern yang Allah kehendaki atau Allah inginkan. Kasih karunia menempatkan Nuh kepada situasi hidup yang sulit. Dengan panjang perahu atau bahtera sekitar 150 meter. Dengan kondisi manusia yang belum menemukan teknologi seperti teknologi kita hari ini. Itu masalah besar. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saudara, hidup Nuh direnggut oleh tugas yang dipercayakan kepada Nuh untuk membuat bahtera. Ini prinsip penting, saudaraku. Ini prinsip penting. Ada lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini yang menunjuk Allah itu baik. Kita acungkan dua jempol kita tadi, kita katakan Allah itu baik. Tahukah saudara, apa baik itu menurut Tuhan? Jangan hanya baik menurut kita. Kalau anak-anak kita yang belum dewasa, memahami kata baik belum tentu sesuai dengan
baik menurut orang tua, bukan? Ini baik mama, itu gak baik nak. Baik menurut siapa? Baik yang bagaimana? Kalau kita bicara mengenai Injil itu kabar baik, benar. Euangelion, eu, indah, beautiful, good, angelion, news, good news, berita baik. Baik menurut siapa? Baik yang bagaimana? Seperti misalnya dalam kitab Kejadian, Tuhan melihat Adam seorang diri tidak baik. Tidak baik untuk siapa? Apakah hanya tidak baik untuk Adam? Kalau direlasikan, dihubungkan dengan mandat Allah kepada Adam untuk mengelola bumi, apakah tidak ada kaitannya? Tentu ada. Tadi saudara sudah mengatakan Allah itu baik. Baik yang bagaimana, saudaraku? Kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, tidak bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan kitab suci kita ini, saudaraku, kita sesat. Kalau anak bungsu terhilang di luar kandang, di Lukas pasal 15, di luar rumah, si sulung hilang di dalam kandang. Dalam kisah anak yang terhilang, justru si sulung tidak pernah mendapat solusi. Nanti satu kali kita pelajari itu. Jangan saudara sesat di dalam gereja. Kita memiliki jargon-jargon kata yang bagus, yang kita pikir alkitabiah, padahal kita tidak memahami maksud kata kalimat yang kita ucapkan itu. Allah itu baik. Baik yang bagaimana? Baik menurut siapa? Dalam konteks ini, saya bicara mengenai anugerah atau kasih karunia. Baik menurut siapa? Baik yang bagaimana? Justru ketika Noah mendapat kasih karunia, ia mendapat kesulitan. Dengan peralatan yang sangat sederhana, sangat konservatif, tepatnya sangat primitif, Noah harus membangun bahtera yang besar. Hanya dengan istri, ketiga anak dan menantunya. Alkitab mencatat ketika Noah mengajak orang-orang masuk bahtera, orang-orang mengolok-olok Noah. Dan memang tindakan perbuatan Noah itu weird, weird, aneh. Bisa membuat bahtera sebesar itu di dataran atau di daratan. Tidak masuk akal. Apalagi pada waktu itu, saudara sekalian, tentu ekosistem bumi bagus, tidak ada banjir. Sekarang Noah berkata akan ada banjir yang memenuhi bumi. Tidak masuk akal. Tapi Nuh mendapat kasih karunia. Dan dia menangkap. Dia menangkap. Dia menyambut kasih karunia dengan respon yang benar. Pertanyaannya untuk kita. Dalam konteks hidup sebagai umat perjanjian baru. Saudara mengenal kasih karunia. Kasih karunia macam apa yang Anda pahami? Dan bagaimana Anda menangkap atau menyambut kasih karunia itu. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Tadi saya sudah sebut satu hal. Dan ini menjadi satu hal yang utama. Bahwa di dalam kasih karunia Tuhan ada potensi. Ada fasilitas manusia menjadi manusia agung. Manusia yang mulia. Menjadi manusia yang sempurna. Dan ini harta yang lebih dari semua harta. Kalau hanya diberkati dengan berkat jasmani, berkat finansial dan segala fasilitas, itu belumlah agung dan mulia.
Kalau hanya memiliki rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang baik dan sempurna, itu belumlah sebuah berkat yang agung dan mulia. Sebab semua harus kita tanggalkan, saudaraku. Dan betapa pedihnya waktu seseorang harus menanggalkan semua yang diusahakan, diupayakan dengan keringat dan air mata. Kasih karunia itu memiliki fokus, memiliki orientasi supaya kita menjadi manusia yang agung. Dengan menjadi manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, kita layak untuk bersanding dengan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Atau kalau dijelaskan dari aspek lain, supaya kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Ini fokus, ini orientasi. Dan kasih karunia ini mestinya merenggut hidup saudara, merenggut hidup saya, untuk sampai kepada fokus, sampai pada orientasi itu, tujuan kasih karunia diberikan. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, ketika Tuhan Yesus hendak naik ke surga, ada pesan penting. Biasanya kata-kata wasiat itu kata yang dianggap lebih bernilai dari kata-kata yang pernah diucapkan seseorang sebelum meninggal dunia. Tuhan Yesus naik ke surga bukan meninggal dunia. Dia menerima kembali kemuliaan. Menerima kembali kemuliaan pemerintahan. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya menerima kuasa pemerintahan. Pesannya adalah jadikan semua bangsa muridku. Ubah mereka. Suruh mereka belajar. Aku yang akan mengajar sendiri. Jadikan semua bangsa my own disciple. Jadikan muridku. Kamu jadi mentor. Bukan mediator. Aku yang akan memuridkan mereka. Pertanyaannya, saudaraku, apakah saudara telah sungguh-sungguh menerima paket kasih karunia itu dengan baik? Hal dimuridkan, hal diubah oleh Tuhan, itu harus hal yang menyita hidup kita tanpa batas. Jadi habis. Studi, berkarir, bekerja, menikah, punya anak, itu dukungan, itu support, bukan sambilan. Itu dukungan, dukungan supaya terselenggara proses pemuritan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Tapi konyolnya, saudara, jauh lebih rusak dari apa yang saya katakan. Kalau studi, karir, bekerja harus jadi support, jadi sambilan saja salah. Apalagi kalau Tuhan yang jadi support. Tuhan yang jadi sambilan. Ke gereja itu sambilan. Ke gereja mencari Tuhan, berdoa, itu mendukung studi, sekolah, karir. Ini kan namanya meleset. Yang didukung itu terselenggaranya proses perubahan jadi manusia Allah. Di 70-80 tahun umur hidup kita ini, kita harus diproses begitu rupa yang akhirnya kita memiliki nurani Allah, nurani ilahi, yang dalam bahasa Yunani-nya phroneo. Hendaklah kamu memiliki pikiran, perasaan Kristus. Ini pekerjaan yang luar biasa berat dan sulitnya. Cari nafkah itu sulit, Pak. Saya ngerti. Punya modal saja sekarang mau bisnis susah, apalagi tidak punya modal. Ya. Jaga kesehatan saja bisa meleset sakit, apalagi kalau sembrono, saudaraku. Dengan pola hidup, pola makan yang sembarangan. Saya mengerti, sulit, saudara. Cari jodoh itu sulit.
Yang cantik saja nganggur, apalagi yang geradakan tidak jelas. Tapi dari semua kesulitan, yang lebih sulit itu menjadi anak Allah yang berkenan. Maka Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan ini. Semua akan ditambahkan. Ditambahkan itu bukan menjadi hadiah. Jangan salah. Ditambahkan itu supaya pergumulanmu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah didukung. Anda tidak bisa mencari Tuhan, belajar firman dengan tubuh sakit, dengan ekonomi berantakan, dengan keadaan hubungan sesama rusak. Tidak bisa. Itulah sebabnya, saudaraku, segala hal yang kita lakukan harus mendukung terselenggaranya proses untuk menjadi manusia agung yang Allah kehendaki. Jadi tidak berlebihan kalau Paulus berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita boleh tepuk tangan. Anda tidak sadar banyak khotbah-khotbah yang meleset. Seakan-akan itu standar, tapi meleset. Disoriented. Meleset. Sekarang saya tunjukkan kepada saudara bahwa perjalanan hidupmu yang singkat dan sekali-kalinya ini semata-mata hanya untuk merubah nuranimu. Dari nurani orang berdosa menjadi nurani Allah. Dan orang yang bernurani Allah layak disebut anak-anak Allah. Jangan hidup wajar seperti manusia lain. Jangan hidup wajar seperti manusia lain. Sebab Anda orang yang tidak wajar karena Anda punya kasih karunia. Kasih karunia membuat kita tidak wajar. Sebab kasih karunia akan merenggut hidupmu. Jadi tidak heran kalau di dalam Lukas pasal 14. Lukas 14 ayat 33. Boleh ditampilkan di layar walaupun saya tidak membacanya. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat jadi muridku. Melepaskan diri dari segala milik, fokus hidup saudara harus hanya satu, bagaimana proses perubahan itu berlangsung. Tepuk tangan. Saudara tidak akan pernah menyesal dengan mengerti kebenaran ini dan melakukannya. Suatu hari Anda akan pulang dengan tangan kosong. Artinya tidak ada satu lembar rupiah yang Anda bawa, tidak ada selembar benang pun yang Anda kenakan, saudaraku. Tetapi nurani yang diubah menjadi harta abadi. Kalau Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu mata pengertian. Mata itu nurani. Ingat, roh manusia, pelita Tuhan. Nesyamah manusia, pelita Tuhan. Nurani menjadi nurani Allah. Sehingga engkau mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Engkau dan aku bukan hanya mengerti hukum dan hidup sesuai dengan hukum itu. Tapi kita mampu mengerti apa yang Allah inginkan. Kalau hanya menjadi orang baik, agama mengajarkan kebaikan. Dan banyak orang baik di dunia ini yang patut mendapat dua jempol, bahkan empat jempol dengan jempol kaki. Biarin sekalian. Tapi orang Kristen cuma satu jempol, jempolnya Tuhan. Pada akhirnya hanya satu hal yang Anda harus capai. Ketika Tuhan memberikan sertifikat. Sertifikat yang berbunyi, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kurang dari itu, jangan meninggal dunia dulu. Amin. Jangan meninggal dunia sebelum punya sertifikat ini. Jangan tenang. Jangan merasa nyaman sebelum engkau punya sertifikat yang berbunyi, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan saya percaya sebagian besar saudara belum.
Benar atau salah? Sebagian besar saudara belum. Benar atau salah? Apakah saudara sudah mendapat sertifikat pengakuan dari Tuhan? Ini anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sudah belum? Sudah belum? Katakan dengan jujur, sudah belum? Belum. Tadi saya berbicara dengan bapak-bapak, kita jangan tenggelam dengan teknik gereja, teknik pelayanan. Periksa diri, kita ini belum benar. Saya sering mengatakan kalimat ini, saya katakan kepada bapak-bapak, hamba-hamba Tuhan, Tuhan, aku belum menemukan engkau sebagaimana mestinya. Aku belum sempurna sebagaimana yang kau inginkan. Aku belum benar-benar lurus seperti yang kau kehendaki. Beri aku kesempatan Tuhan. Sebelum aku menutup mata, buat aku mencapainya Tuhan. Jangan cari duit. Jangan cari pangkat atau gelar untuk kesenangan. Tapi cari semua itu untuk mendukung terselenggaranya proses pemuritan kita. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Hidup kita disita untuk itu. Jangan terbalik. Kita ke gereja hanya supaya Tuhan mensupport studi, mensupport karir, mensupport rumah tangga, mensupport kesehatan. Terbalik. Dan selama ini tanpa disadari banyak orang sesat. Saya kira termasuk sebagian besar saudara. Tapi hari ini, siang ini, kalau Tuhan membuka mata kita, kita bertobat. Ada satu hal yang harus kita capai. Bagaimana Tuhan memberikan kepada kita pengakuan. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini ayat 33 dari Lukas pasal 14. Coba dari ayat 25, saudaraku sekalian. Mari kita lihat. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Tuhan Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ketertarikanmu kepada proyek Tuhan, yang oleh karenanya dia mati di kayu salib. Ketertarikanmu kepada proyek Tuhan yang karenanya dia mati di kayu salib bisa memberikan kita kasih karunia harus melebihi ketertarikanmu kepada apapun dan siapapun. Bahkan lebih dari engkau mencintai nyawamu sendiri. Ayo kita rubah saudaraku sekalian. Sebab ini kesempatan yang luar biasa. Ibarat orang sekolah, saudara, kematian Tuhan Yesus di kayu salib, itu menyediakan uang sekolah. Tapi jangan berpikir itu juga uang untuk membeli nilai. Nilai kamu cari sendiri. Kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada proses untuk mengembalikan manusia menjadi manusia agung sesuai rancangan Allah. Tidak ada, saudaraku. Itulah sebabnya di Ibrani pasal 12, dari ayat yang kedua firman Tuhan mengatakan, pandanglah dia yang dengan tekun memikul salib, yang membawa iman kamu kepada kesempurnaan, iman yang sempurna. Artinya ketaatan penurutan terhadap kehendak Allah. Seperti Tuhan Yesus yang prinsipnya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum all out. Untuk banyak hal enggak all out.
Untuk banyak hal engkau habis-habisan. Tapi kenapa untuk perubahanmu memiliki iman yang sempurna, artinya penurutan terhadap Bapa, engkau tidak all out. Ayat yang kelima, enam, tujuh. Kalau kamu dihajar atau memberi diri dihajar oleh Bapa, kamu jadi huios, anak yang sah. Tapi kalau kamu menolak didikan, kamu notos, artinya anak yang tidak sah. Jadi pengesahanmu jadi anak yang sah atau tidak, jadi huios atau notos, tergantung responmu terhadap kasih karunia yang Allah berikan. Hidup ini setelah jadi Kristen hanya untuk itu. Hanya untuk itu. Kalau Anda punya proyek lain, jangan jadi Kristen. Untuk apa jadi Kristen kalau cuma beragama? Dan ini satu keagungan yang luar biasa. Karena hal itu mempersiapkan kekekalanmu. Kasih karunia justru menempatkan saudara dan saya ke situasi yang sulit. Tetapi harus dialami. Seperti Tuhan Yesus dengan tekun memikul salib, ganti sukacita. Ibrani yang di dalam pasal 12 ayat 56, maaf, 3:45. Dengan tekun memikul salib. Menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus, dalam pergumulan kamu melawan dosa. Dosa dalam dirimu, karakter rendah dalam dirimu, nafsu rendah dalam dirimu, karakter rusak dalam dirimu. Melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Atau kamu putus asa dan berkata, memang saya manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Ketika orang berkata, aku manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan, titik, dia putus asa. Kita memang manusia penuh kelemahan dan kekurangan, tapi enggak titik. Kita berkata, aku berjuang untuk membuang ini dan menggantikan dengan karakter Kristus. Supaya suatu hari aku bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Anda datang ke gereja ini untuk sekolah Alkitab. Inilah sekolah Alkitab. Bukan hanya untuk ikut kebaktian atau misa. Camkan ini. Jadikan hari-hari hidupmu, hari-hari berjalan dengan Tuhan. Hari-hari di mana saudara akan mendapatkan perubahan-perubahan. Sebab setiap saudara itu memiliki paket didikan dari Tuhan. Setiap pribadi itu punya kompleksitas, punya keunikan. Kalau di sekolah, saudaraku, di perguruan tinggi, saya sangat mengerti itu karena saya menjadi pimpinan sekolah. Kalau dulu saya menjadi rektor, sekarang saya menjadi ketua program doktoral. Saya mengerti setiap dosen sebelum memberi kuliah, mengampu salah satu mata kuliah, di awal semester dia harus membuat yang namanya kontrak perkuliahan. Pertemuan selama 32 kali dalam satu semester misalnya, seminggu dua kali misalnya, apa? Apa yang diajarkan? Dan usai akhir semester, apa yang diterima, dipahami oleh mahasiswa? Buku-buku apa yang menjadi referensinya? Apa yang diajarkan di pertemuan pertama, kedua, ketiga, itu kontrak perkuliahan, saudaraku. Allah yang maha bijak, Bapa yang mendidik, Tuhan Yesus guru kita yang agung, pasti mengenal individu per individu yang masing-masing punya keunikan. Kalau kontrak perkuliahan seorang dosen, satu untuk semua mahasiswa. Tapi kalau Tuhan, setiap orang punya kontrak perkuliahannya sendiri. Sebab masing-masing kita punya karakter yang beda dan memiliki keadaan yang berbeda. Dan Tuhan dengan telitinya dalam segala hal turut bekerja mendatangkan kebaikan.
Kita beri tepuk tangan ini. Oleh sebab itu begitu Anda melek mata pagi hari, itu kontrak perkuliahan sudah mulai jalan, Pak. Di 70 tahun umur hidup kita, ini namanya durasi waktu. Dalam bahasa Yunani, hora. Ada hora. Di sepanjang hora ini, ada kronologis, kronos. Diterjemahkan waktu juga dalam bahasa Yunani. Ada kronos. A, B, C, D. Dan di setiap kronos itu ada momentum namanya kairos. Hebat bahasa Yunani itu, ada hora. Itu bicara soal durasi. Ada kronologi, kronos. Dan di setiap kronos ada kairos, momentum. Kapan membentuk orang ini? Bagaimana mengubah orang ini? Jadi kalau orang berkata, Tuhan ubah aku, maka ada peristiwa-peristiwa yang di luar dugaan sudah terjadi. Dan ketika Anda menghadapi hal-hal tersebut, mestinya saudara mempersoalkan bagian mana dalam hidupku yang mau diubah Tuhan. Jangan marah, jangan bersungut-sungut. Jangan cepat-cepat berkata, Tuhan tolong lepaskan aku dari masalah ini. Tapi katakan, Tuhan, bagian mana dalam hidupku yang kau tidak ubah. Karena di situ Tuhan sedang mempraktekan kontrak perkuliahannya untuk saudara yang menjadi murid-muridnya. Tergantung respon saudara. Hidup ini bernilai bukan karena kita punya pekerjaan dengan gaji besar. Hidup ini bernilai bukan karena kita kaya bisa beli mobil bagus, rumah bagus, pakaian modis, barang branded. Hidup ini mulia, agung, mahal, berharga, bernilai. Karena ada kontrak perkuliahan dari Allah yang maha agung untuk orang-orang yang dikasihinya. Masih bersama saya? Masih bersama saya? Kebenaran ini mahal sekali, saudaraku. Kalau saudara tidak memberikan segenap hidupmu untuk disita Tuhan, engkau gagal menerima kasih karunia ini. Engkau menyia-nyiakan keselamatan ini. Sama seperti orang tua kerja keras, capek-capek, lalu anak tidak mau sekolah, jadi kere gembel juga. Tuhan bisa mati dan telah mati di kayu salib. Tapi kalau saudara tidak menyambut dengan benar, Anda tidak akan pernah menerima isi dari kasih karunia itu. Bapa ajarku pahami rencanamu mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu mustahil dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil apapun bagimu. Bapa ajarku pahami rencanamu mulia. Bapa inginkan aku menjadi rancangan semula. Walaupun itu dengan kekuatanku, tapi tiada yang mustahil apapun bagimu. Roh Kudus dalamku kau meteraikan, pimpin ke dalam seluruh kebenaran, kuasa firman-Mu
agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapaku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Roh Kudus dalamku Kau meteraikan, bimbing ke dalam seluruh kebenaran. Kuasa firman-Mu membuka mataku agar aku mengerti kehendak-Mu dalam segala hal. Bapakku turut bekerja supaya aku jadi sempurna. Siapa manusia yang dimeteraikan Roh Kudus? Hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Siapa yang bisa mengerti firman Tuhan? Roh Kudus yang dimeteraikan itu membuka pikiran kita. Tetapi kalau kita tidak belajar firman dengan sungguh-sungguh, apanya yang mau dibuka? Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan mengingatkan kamu atas segala sesuatu yang Kukatakan. Jadi ketika kita menghadapi berbagai kejadian-kejadian hidup, Roh Kudus berbicara. Logos atau firman yang kita pelajari diingatkan kembali. Dan Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itu yang tadi saya katakan, fasilitas kasih karunia. Di dalam kasih karunia ada fasilitas. Ada kemungkinan, ada kuasa supaya menjadi anak Allah. Selama ini kita dinabobokan dengan kesenangan-kesenangan dunia dan kita tidak belajar. Kita tidak bertumbuh dengan benar. Betapa kecewa hati Tuhan, saudaraku. Alkitab mengatakan, kamu belum mencucurkan darah. Kalau kita lihat anak-anak yang tidak belajar rajin, berangkat ke sekolah pakai baju seragam, di jalan buka baju ganti kaos. Sekolah hanya karena mau punya satu status pelajar atau mahasiswa, tapi tidak belajar. Orang tua bangun pagi, dagang, menghadapi preman jalanan, belum yang diomel-omelin atasan kalau dia kerja di satu perusahaan, supaya anak bisa bayar uang sekolah, bisa pakai baju seragam, bisa beli buku. Lalu anak tidak belajar. Ngerti enggak? Betapa kurang ajar anak itu. Sama. Ini analogi dengan hubungan kita dengan Tuhan. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Yang hari ini kita rayakan dengan perjamuan kudus. Dan setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, sering air mata kita berlinang-linang. Kita menangisi korban Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tangisi dirimu sendiri. Tangisi dirimu, ratapi dirimu. Ngerti gak aku seperti ini karena kamu? Supaya kamu berubah. Sebab kalau kamu tidak melakukan kehendak Bapa, kalau kamu tidak kudus, Tuhan akan berkata, aku tidak kenal kamu. Jangan kita memahami kasih karunia dengan pikiran dangkal, naif, dan bodoh. Seakan-akan dengan kasih karunia itu kita mudah masuk surga. Padahal Alkitab berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa masuk.
Alkitab jelas berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jangan bicara mengenai kasih karunia, kemudian kita berpikir bahwa masuk surga itu gampang. Kehidupan dapat dijalani dengan mudah karena punya Tuhan Yesus yang melindungi, menjaga, menjamin. Kita tidak tahu orientasi, fokus dari kasih karunia itu. Hari ini pikiran kita harus kita buka. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita untuk mengerti. Saudara mau menjadi indah di mata Tuhan? Coba anak-anak, kalian tahu anak-anak bagaimana membahagiakan orang tua. Orang tua tidak menuntut kamu belikan emas berlian. Ketika mama papa melihat kamu belajar dengan tekun, kamu bawa nilai yang bagus kepada mama papa, itu kebahagiaan. Walaupun mungkin papa mama tidak ngomong sepatah kata, tapi ketika guru berkata, anak bapak ibu, anak bapak ini, anak yang baik. Ini ranking ketiga, dua atau satu, orang tua bahagia. Tapi kalau orang gurumu berkata, Pak, tolong diperhatikan anak bapak. Sering gak masuk sekolah, nilainya seperti ini bisa gak naik kelas. Kemarin dia berkelahi dengan teman, kemarin dia di-strap, dihukum karena dia melawan guru. Hati orang tua luka. Kamu dilahirkan dengan mempertaruhkan nyawa mama. Bahkan bisa-bisa papa jadi orang yang siap masuk penjara. Bisa korupsi, nyolong demi anak. Kalau anak tidak sungguh-sungguh, saya tidak suruh orang tua nyolong. Tapi ada bapak-bapak yang terpaksa harus tidak jujur demi anak-anak. Tapi itu salah, tidak boleh. Lalu anak-anak tidak sungguh-sungguh. Sekarang kita memandang Tuhan Yesus yang berjalan di sepanjang Via Dolorosa. Memikul salib. Ludah-ludah tertimpa atas tubuhnya. Sekujur tubuhnya penuh luka. Untuk apa? Supaya ia bisa memberi kasih karunia kepada kita. Lalu kita tidak mengerti kasih karunia itu. Kita melukai Tuhan bertahun-tahun. Kita seperti anak sekolah yang tidak pernah pintar, tidak pernah lulus. Kita makin tua, bukan makin berkenan, tapi makin rusak. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Kalau kita masih anak-anak, kanak-kanak mungkin tidak terlalu masalah. Tapi kita makin tua, Bapak Ibu. Kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Berkenankah kita di hadapan Tuhan? Di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus.
Yesus, juru selamatku. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, juru selamatku. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya, mari katakan, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Semua nyanyikan, sesungguhnya, lisena mataku diam karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempat, agar aku tak bisa. Katakan sesungguhnya, katakan bersama, sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosa. Katakan sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Lebih keras, sesungguhnya. Sesungguhnya deritamu karena, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Lebih keras katakan sesungguhnya, sesungguhnya. Biar Tuhan menjamah saudara siang ini. Biar engkau mengasihi Tuhan. Biar Tuhan rubah hatimu siang ini. Agar tapi dengan sungguh-sungguh katakan sesungguhnya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena. Lisi nama kata tarasaki hilama sikiana tata kabatoni, hilama sikiana lama tata
lebih tulus sampaikan kepada Tuhan. Amin. Biar Tuhan bergerak menjamah saudara. Dan Tuhan mengatakan, supaya engkau bisa berubah anakku. Engkau salah, tapi jangan salah terus. Engkau berdosa, tapi jangan berdosa terus. Lebih keras sesungguhnya. Sesungguhnya sengsaramu karena salah. Sesungguhnya deritamu karena. Sesungguhnya. Saya mau tanya, berapa banyak anak-anak yang hadir di sini yang pada siang ini mau berjanji mencintai mama papamu? Engkau mulai mau sekolah dengan sungguh-sungguh, engkau mentaati orang tua, engkau berprestasi di sekolah, engkau tidak bergaul sembarangan, tidak pacaran sebelum waktunya. Saya mau lihat anak-anak muda angkat tangan, anak-anak angkat tangan, semua anak-anak. Tinggi, tinggi. Saya mau tanya semua, semua. Apakah siang ini kamu bertobat? Siang ini kamu bertobat, anak-anak dulu, anak-anak saja. Saya mau tanya anak-anak yang mau bertobat berdiri di tempat. Saya mau berdoa beberapa menit. Berdiri. Silama stenostiko bibar. Taruh tanganmu di dada. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Anak-anak yang mau bertobat, taruh tanganmu di dada, katakan, Tuhan, aku berdoa untuk mama dan papaku. Berkati mama dan papaku. Ampuni aku telah berbuat salah kepada mereka. Sekarang orang tua yang nyanyi, anak-anak berdoa, sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena. Anak-anak berdoa, kamu akan merasa jamahan Tuhan. Haleluya. Ayo, kamu berdoa anak-anak. Tuhan jamah, Tuhan jamah, berdoa anak. Abi nasa, anak-anak berdoa, sesungguhnya sengsaramu karena. Anak-anak yang belum berdiri, kamu berdiri sekarang. Kamu jangan sombong, berdiri. Yang belum berdiri, berdiri anak-anak muda. Biar kau bertobat siang ini. Berdoa anak, kamu jangan malu menangis. Jangan malu, biar Tuhan jamah. Kamu panjang umur nanti nak, biar kamu sukses anakku. Sengsaramu karena Silomi Sandinos. Terus nak, kamu berdoa. Di hari perjamuan kudus, kamu akan menjadi hadiah yang paling membahagiakan orang tuamu. Orang tuamu akan berkata, aku tidak menyesal melahirkan kamu. Saya lihat anak-anak yang menitikkan air mata. Jangan malu menangis nak. Hiroshiana kata tamu sinam, kau bayangkan wajah mama papamu. Kau lihat betapa mereka telah berjuang berkorban untukmu. Hilo masyakino, kamu sayang mama papa, kamu akan diberkati Tuhan anakku. Kamu akan menjadi penjaga mama dan papa di hari tuanya. Dan mereka akan melihat mereka tidak menyesal memiliki anak engkau. Sesungguhnya, sesungguhnya sengsara. Haleluya. Biar anak-anak yang diberkati, engkau sukses, engkau berhasil. Engkau tidak akan lama melihat mama papa. Begitu kamu besar sedikit, mama papa sudah tua dan meninggal dunia. Tapi sebelum mereka meninggal dunia, mereka melihat kamu diberkati Tuhan. Kamu menjagai mama dan papa. Aku berdoa untuk kau anakku. Kamu akan menjadi
seperti mercusuar. Holy Masyatinus, lepaskan doamu, lepaskan tangis air matamu, biar sampai ke tahta Bapa di surga. Lihatlah perjuangan orang tuamu yang tiada batas untukmu. Kisinom tap. Terus anak-anak berdoa. Sesungguhnya orang tua nyanyi, sesungguhnya hati-hati jaga dirimu anakku, biar engkau dipelihara secara istimewa oleh Tuhan. Ku berkati hidupmu, ku berkati engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kedatanganmu gantikan. Mari kita berdiri semua saudaraku. Sesungguhnya, haleluya. Sengsaramu karena salah. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sekarang orang tua, bagaimana anak-anak bisa masuk surga kalau orang tuanya masuk neraka? Siapa yang menjadi contoh kalau bukan kita? Kesabaranmu, kerukunanmu antara suami istri, kesucian hidupmu, perkataanmu dalam segala hal. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Bukan untuk dirinya sendiri. Tuhan mati untuk kita. Saya percaya ada orang-orang tua yang dijamah Tuhan. Luar biasa. Hari ini menjadi hari pertobatan kita. Kasih karunia yang Tuhan berikan tidak sia-sia untuk kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Berapa banyak bapak ibu orang tua yang mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Sesungguhnya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku. Sesungguhnya deritamu karena dosa. Sesungguhnya gantikan tempat. Amin. Agar aku tak binasa. Sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu terus menyanyi. Kamu choir yang tadi berjanji untuk bertobat, buktikan pertobatanmu anak-anakku. Biar kamu jadi orang-orang yang luar biasa, melayani Tuhan dan diberkati Tuhan. Siang ini kita mau menyambut roti anggur perjamuan kudus. Jangan makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan jika engkau tidak bertobat. Jika engkau masih hidup dalam dosa. Siapa di antara saudara yang hari ini mau bertobat? Boleh, angkat tanganmu. Tinggi. Yang di atas, yang di balkon, jangan malu. Tujukan kepada Tuhan. Bapa, beri kesempatan aku untuk berubah. Selama ini aku tidak belajar sungguh-sungguh. Aku tidak menjadi murid yang baik. Tetapi siang ini engkau di tengah-tengah kami, engkau telah berbicara kepada kami. Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Sholah Yesus cion siaka martan denoskolim. Niarala masaki motato neronaki namotan diam. Bapa, engkau lihat tangan-tangan yang diangkat. Setiap Moses, setiap kombinan Ronkin, kilomindon di Mokibonsa,
Rata tangismu biar sampai kepada Bapa di sorga. Dinorimong singia singia matotonum. Singio mato marpali lo kodia. Kondibose. Kondemose bustalo lo kode. Jangan panggil aku pulang Tuhan ke surga sebelum aku beres. Beri kesempatan aku berubah. Meninggalkan dosa-dosa yang melekati daging dan jiwaku. Luar biasa. Allah mengalir, saudaraku. Ninosun digomi malabotete. Lepas. 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 Sinana gaza nani mototo bibolobe. Hakuri utu. Hakiro to motopi gaba. Hosenda boka bolom. Hintono roki papan. Histogi lakoa. Tanom. Tanom seko tanom bam. Tanom se kono libo Deborah Dam. Tanom se kono tandom barbani. Ibu labo toki zori don. Ama lobe toko silabiko. Ano tato silogi. Sikyo yeso nima. Ibu tatatari. Isoki mo sinda bo kaporam. Una lato kino rito sale lo botaco una bota i botazo nero dei sai candori lo dosi lo batti sole batti casi vado roh pemberontakan aku cabut keluar kalau saya gede kalau kisah gede. Engkau pulang dengan kebebasan. Aku bersihkan semua pikiran jiwa tubuhmu dari anasir unsur-unsur kuasa gelap. Ini perintah dari tempat yang maha tinggi. Dan di sini hadir malaikat-malaikat yang kudus dari sorga, malaikat perang dan malaikat penjaga. Dengan raja dan segala raja yang mulia Tuhan Yesus. Maka anak-anak Allah yang terikat oleh segala belenggu. Kubebaskan kamu dengan kuasa nama Yesus Kristus. Tonia. Timota lototo nobita talokoto tipase. Sendoro makan. Sintoki lo masaki. Hondari no labuka. Holirra nakata sakia. Haramashoki Haramashiko misaye to toskia Halomogaboli Hiseyo tata to tito ninonki Halomi Sundian san san kinan roku Jauh ke dalam Alamata takulomi metosialo konana. Hiaro lamosi hiato tasar din oskon. Oh, haleluya. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar. Betapa besar. Pengampunanmu Tuhan
Bapa di surga. Yang hancur. Layakkan hamba-hambamu melayani perjamuan ini. Layakkan seluruh sidang jemaat menyambut roti yang berperjamuan kudus. Layakkan kami yang berdosa. Pantaskan kami melayani perjamuan ini, Bapa di sorga. Silakan. Jesus, my Savior, no, there is not like you. All of my days, I want to raise the wonders of your mighty yang dikasihi Tuhan. Terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin.